cukup lumayan berat ya untuk ininya, speaker box-nya. Nah, ini lubang anginnya guys ya. Ini pasang sini. Wih, mantap. Oh guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Agus Sudianto. Oke guys, video kali ini saya akan unboxing sebuah box speaker guys ya. Ini dia paketnya guys. Lumayan berat guys. Nah, box speaker ini adalah ukuran untuk speaker 6 in dan tweeter guys. Jadi ada dua lubang ya, lubang untuk 6 in dan untuk tweeter, dan satu lagi lubang untuk udara guys. Oke guys, seperti apa box speaker 6 in ini? Nanti kita langsung unboxing, kita review ya guys ya. Seperti apa bentuknya? Oke guys, kita unboxing. Taruh di sini dulu. Oke guys, ini dia box speakernya. Jadi ini ukuran 6 in. Nah ini tweeter, nah ini untuk lubang anginnya ya. Jadi cukup bagus ya. Tapi, nah satu lagi, ini sudah ada ini guys, sudah ada karpetnya. Jadi ada karpet untuk lebih kelihatan manis guys. Oke? Oh, kita lihat belakangnya. Jadi sudah dapat konektor ya, jadi kita nggak perlu beli ini, kita sudah dapat konektornya. Oke, halus ini deh guys. Cukup lumayan berat ya untuk ini ya, speaker box-nya. Oke, ini cukup tebal ya, jadi ini box-nya cukup tebal. Oke guys, demikian review unboxing. Nanti saya coba praktek pasang speaker 6 in ya sama tweeter ya guys. Nanti sekalian saya coba tes suaranya, apakah ini suaranya mantep empuk, silahkan guys. Oke guys, jangan lupa like and subscribe di channel Agus Sudianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini speaker ya, jadi nanti saya pasang di sini. Oke. Oh, dan satu lagi nanti tweeternya di sini guys. Tweeter di sini guys, oke? Okay? Okay. Wih, mantap. Nah, ini lubang anginnya guys ya. Ini pasang sini. Wih, mantap. Oke, okay. Nanti saya coba solder dulu ya. Ininya nanti saya solder. Ini nanti masuk di dalam sini guys. Oke. Okay. Let's go. Nanti saya solderin di atas meja ya, karena lebih enak di atas meja guys. Intinya nanti speaker model seperti ini guys. Oke, guys, ini saya sudah taruh di atas meja ya. Oke, pertama saya akan pasang ini dulu guys.
ke softwarenya dulu ya. Di sini guys. Oke, saya bawa dulu ya. Tinggal nanti masang speakernya guys. Oke, ini kabel untuk woofer dan ini untuk kabel tweeter guys. Oke, saya akan pasang kabel tweeter dulu ya guys ya. Oke, ini untuk yang apa plus, ini yang min ya. Sip. Nanti kita baut ya. Oke, ini sudah. Nah, kita tinggal masang ini, guys. Nih, kalau ini sudah saya bikin dudukan ya. Oke, nih keluarinnya. Ini kabel yang inputnya. Tinggal pasang aja ya. Tinggal ngetrap aja. Cari yang plus. Ini yang plus. Ini yang min ya. Oke, kita masukkan aja. Ya, jadi ini model skrip, tinggal skrip aja ya. Ini truk kenceng. Terus ini juga sama. Oke, tinggal kalau kurang yakin ini dikencengin pakai obeng guys. Ini kayaknya. Oke, ini sudah terpasang ya. Kenceng. Tinggal masuk. Oke. Oke. Mantap, guys. Nah, nanti tinggal kita skrup, guys. Kita skrup, oke? Let's go. Oke, guys. Kita bau dulu ya. Ini ya, speakernya sudah dipasang. Ini ya. Kita bor dulu ya, kita skrup dulu, oke? Okay? Kita bor aja, guys. Udah guys, mantap. Ini dia hasilnya. Ini guys. Oke. Mantap dah. Oke guys, ini belakang sudah saya pasang ya. Jadi ini saya sudah skrup, sudah saya pasang. Tinggal nanti dicoba guys. Oke, ini penampakannya ya. Oh, mantap deh. Oke. Ini guys. Oke guys, ini saya coba style musiknya ya. Menggunakan ini guys. Oke. Dan musiknya menggunakan Bluetooth ini guys. Oke. Oke guys, kita dengarkan ya.
Ini saya nggak keras-keras ya, karena sudah malam ya, jadi saya nggak enak sama tetangga, jadi saya sedang aja suaranya ya, kedengeran dengan kita aja. Oke guys, kita play musik. Coba saya tambah volumenya guys.